Abis main apa tuh Tan? Jatuh. Bami goreng enggak pedes. Ada di Candi Plaosan ya. Jalan lagi naik mobil. Terus sekarang ada di Keraton Ratu Boko. Ya kan? Lu alay. Jalan kaki. Jadi kalau ke Ratu Boko itu jalan kaki dulu baru ntar di ujung nemuin spot-spot yang bagus katanya sih gitu. Lagi ada di tempat putri-putri keraton dulu suka mandi di sini. Itu kamar mandi putri keraton. Lihat air, rasa-rasanya pengen minum. Abis makan nasi ayam geprek itu pedes-pedes banget, gila. Ternyata makannya itu tuh pakai cabe 5 biji. 5 biji pedesnya tuh bikin lidah. Pedes dah. Berekam. Apa? Coba rekam kan. Yoi. Kamu ntar masuk di YouTube, enggak pengen? Mau lah. Ya, makanya banyak ngomong di sini. Thank you.
sampai di pantai Goa Cemara. Pohon itu, katanya dua pohon itu suka dilewatin sama orang. Kalau misalkan berhasil ngelewatin pohon itu sampai ke sana, itu rezekinya banyak. Tapi kalau sampai belok-belok, lancar sekaligus banyak. Tapi kalau belok-belok berarti rezekinya mungkin masih surut, kurang amal, kurang doa. Berhenti, buka. Ah, udah dibuka. Jadi kita lagi ada di pasar Malioboro ya, pasar di Jogja. Kita lagi mau nyari barang buat Titan. Titan ya. Ini berapa? Beli ini buat apanya? Buat tunangan. Yeay. Jonas. Iya, apa sih? Dia mau beli cincin tunangan. Iya, tunangan sama Jonas. Abang. Narsis juga sih, Bang. Habis belanja-belanja di Jalan Malioboro. Mana yang habis beli apa kamu? Kamu habis beli apa tadi? Aku juga beli ini. Iya, kadang kresek. Seru ya? Capek tapi? Lumayan. Lumayan, sama, puas tapi capek. Seru. Seru apa? Seru. Iya, woy, seru. Kita mau pulang. Kita mau beli roti. Kunjungin blog aku di willynana.blogspot.com. WILLYNANA. Bye bye.